Baik, kita bertemu kembali pada model builder. Kita akan mulai buat model baru. Ini kita membangun model. Klik di sini ya, kita tetapkan dulu properties-nya. Kita berikan nama misalnya model wire ya. Ini model kanan, kanan ke bawah ya, ada lahan, benda sini sepertinya di ubah. Klik OK, kemudian kita lupa juga tadi ada workspace-nya. Pertama, supaya otomatis nanti pada saat kita bekerja ya, mencari filenya. Nah, ini misalnya kita set, kita bekerja di E. File 2, oke, kita oke. Nah, demikian. Nah, berarti kita tinggal mulai. Kita memanggil ini sungai, kemudian desa. Akan kita proses ya. Kota, jalan, tanah, tupla, dan juga ini sebagai environment ya, membentukkan AOI-nya kita tetapkan demikian. Nah, kita akan konversi ini ya. Pertama kita akan membuat buffer untuk menghitung distance ya. Jadi di spatial analysis ini ada distance. Kita tarik sini ya. Tarik sini. Nah, kita cobain dulu satu sini. Jadi setiap kita membuat jarak, kita tetapkan inputnya menggunakan jarak dari sungai ini sebagai input ya. Nah, kemudian yang di atas ini sebagai environment, terutama untuk extend-nya. Nah, supaya kita pastikan nama outputnya, ini kita sebut misalnya ini sungai adalah Afghanistan ED sungai dan ini selnya kita buat 30. Nah, itu demikian namanya ini ya. Kemudian ini pastikan supaya bisa di display. Coba kita run saja satu di sini. Selesai ya, ini prosesnya selesai. Jadi kita sesungguhnya kalau kita lihat di sini, kita sudah dapat itu ya. Terus sesungguhnya sudah distance dari sungai, otomatis terbuat ya. Nah, kita lanjutkan dengan file-file yang lainnya gitu ya, dengan metode yang sama. Kita tarik sini sama juga nih ya. Ini nanti untuk desa,
untuk kota, ke untuk jalan, ya. Nah, kita buat buffernya itu, sekian. Nah, ini kita ingat nih, kita koneksikan saja ini, satu per satu sebagai input. Ya, ini juga sebagai input di sini. Ya, tapi, ini juga sebagai input. Nah, jangan lupa semuanya kita batasi extend-nya ya. Ini juga extend-nya. Ini praktisnya kalau kita ya. Jadi kita cek lagi nama filenya untuk ke desa. Nah, di sini kita namakan ID desa. Desa ini juga kita buat 30. Juga begitu. Ini kota. Jadi jalan. Ini juga Anda bisa run satu per satu. Jangan lupa di sini juga add to display ya. Ya, kalau kita lihat di sini, nah sudah ada semua ya, ada sungai. Ya, kalau kita lihat satu per satu, ini kota ya, ini kota, kemudian lihat nih, nah ini sungai, ya. Kemudian di desa, kemudian kota, akhir jalan, ya. Ini kita sudah bisa. Nah, selanjutnya tahap berikutnya adalah konversi. Di sini konversi, pilih sini konversi. Saja kita memilih to raster, kita pilih raster, polygon to raster. Saya juga pilih sini. Ini kemudian ada dua yang kita ya. Nah, gitu ya. Ini kita tingkan juga ini tanah untuk inputnya. Dan ini juga sampel ya. Juga kita berikan sini yang kita rubah ini adalah ya land sistemnya ini sebagai sampel tanah R gitu ya. Ya, tapi kita menggunakan IMD buat 30. Ya, jangan lupa juga ini kita itu display. Ini juga demikian.
R aja ya. GMG. To display, kita run aja. Jika demikian, ini untuk ngetes saja dulu ya. Nanti kalau sudah Anda mahir, tidak usah dites juga, terakhir saja. Sorry, ini polygonnya yang ditransfer. Sorry, kita ulangi lagi untuk ini. Ya, di sini FID misalnya sampel duplahnya bukan FID-nya tapi kita pilih land use ya. Sorry. Lihat sini. Ya, masih ada lah land use-nya ya. Ya. Ini juga demikian. Ini duplahnya, kemudian yang di sampel juga ada di sini ya. Konversinya ya. Ya, nanti berikutnya kita tahap berikutnya ya, itu tahap baru sampai membuat sistem ya. Nah, ini kita rapikan saja supaya enak ya dilihatnya, mudah dipahami. Selanjutnya kita melakukan reklasifikasi ya dari yang sudah data raster ini. Kita ini ada di spatial analysis tool. Spatial analysis tool sini kita dari kelas, kita tarik klik classify ya. Di sini kita tarik lagi ini. Ya, ini sebagai input raster. Ya, dan tentu saja karena kita sudah cukup sudah ada extend-nya dari depan atau dari sudah ditetapkan ya. Demikian juga sini kita perbaiki misalnya namanya, ya. Namanya nanti dia mengikuti ini reclass, ya. Reclass dari jadi kita reclass. Ya. Namanya ID 1 sini ya. Dia otomatis membuat sungai ya. Euclidean distance sungai. Satu ini boleh diubah boleh tidak ya. Jadi reclass biar pendek-pendek ya. Sungai gitu misalnya. Nah, ini yang kita rubah nih ya. Kita akan rubah value-nya. Dan tentu saja kita sudah harus menyiapkan ya, datanya akan seperti apa yang kita akan klasifikasi ya. Jadi kita lihat di sini kita sudah punya misalnya, nah ini ya, ini kita akan buat pas seperti ini. Nah, jadi kita lihat di sini. Kan lakukan reclassify ini juga. Ini dulu. Nah, cepat kelihatan. Lakukan reclassify di sini ya.
misalnya jadi berapa nih? 1, kalau kita lihat sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau 9 juga bisa ya. 9. Nah, yang pertama di sini kita pilih misalnya 2000 ya. Ini juga bisa 2000, 3000 ya, 4000, 5000 begitu. Ribu sebelah sini. Nah, tinggal sini kan sudah sesuai di sini. Kita sudah mendapatkan nilai ini. Kita masukkan sini. Ini 9 ya, kemudian 8 6 4 3 2. Ya, ini satu sini ya. Sama juga satu. 9000, sorry. Ya, ini salah lagi nih. No, 9 9 9 9 5000. Nah, ini 5000, 6000, 8 ya, oh 5 enggak ada sini ya. 6000, 7000, 6 7000, 8000, 4 8000, 9000, 2 ini ya. 2, kemudian ini 1 ya. Ini no data juga. Oke, Bapak. Kita akan mendapatkan nilai ya. Langsung sini ya. Ini artinya ada warning ya. Ini terlalu panjang ya. Di sini apply. Nah, ya. Sama juga demikian juga itu display ya. Kalau Anda coba run di sini, kita bisa lihat berikutnya kita melakukan reklasifikasi. Berikutnya gitu ya. Coba klik sini. Kita akan reklasifikasi ini. Kemudian kita berikan nama. Ini kita klik. Nah, ini kita akan klasifikasi value-nya ya. Misalnya kita punya ini klasifikasinya, nilainya yang kita sudah siapkan sebelumnya. Ini ada 10 misalnya, 11, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Kita buat sini 10. Manual saja di sini ya. Ini 2000 begitu ya.
Oke, ini kita ini, dan di sini ada 2000. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke. Ya. Kita rubah sininya. Jadi nilainya. Sembilan. Sembilan. Kemudian delapan. Enam. Empat. Satu ya, yang play, jangan lupa juga play, kita coba. Sudah hasil kelasnya. Ini juga bisa dana 1 sampai 9 ya. Ini juga nanti hasilnya akan kita gunakan ini ya. Lakukan juga untuk yang lain ya. Yang lain jadi kita ini reclassify. Semua di reclassify ya, sesuai dengan yang kita miliki. Nilai-nilai yang di reclass ini ya, itu saja sudah harus disesuaikan dengan yang kita sudah miliki pada analisis sebelumnya. Jadi kita sudah siapkan ya, misalnya di sini ya, kita sudah punya untuk sungai ya, sudah ada tabelnya ya, seperti ini tabel sungainya, konversi skornya. Ini sungai, kemudian berjalan juga demikian ya, kemudian kota juga demikian ya, kita punya, kita ganti semuanya ini, kemudian juga untuk lahan ya, punya segini berubah ya, gitu. Dan juga untuk ya, nah itu harus sudah kita siapkan dan kita lakukan di sini ya. Jadi misalnya kalau kita ingin merubah ini adalah desa, kita siapkan dulu ini yang desanya, ini kita punya. Nah ini desa ya, desa kita punya seperti ini. Nah jadi berapa ini kelas desanya, 1, 2, 3, 4 ya, ini juga 10 lah ya, kita buat 10 saja sini. Thank you.
kemudian sin 16.000, 16.000 ya. Juga dirubah ya. 9 7 6 4 4 ya, 3 2 1 ya, ya bisa begitu. Ya, bisa running ya, demikian seterusnya ya, juga bisa running ya, Anda akan mendapatkan hasil ya. Sorry, ini belum di display. Anda akan dapatkan hasilnya. Nah, ini. Desa ya. Sudah 1 sampai 9 juga nilainya. Demikian lakukan seterusnya ya. Untuk yang reklasifikasi depan tanah, kita tinggal klasifikasi, tapi kita lihat di sini ya, klasternya. Nah, kita punya ini yang kita reklasifikasi sistemnya ya. Kalau kita tahu yang ada bitnya 9, yang lainnya 1 ya. Di sini tinggal kita 9 kemudian yang lainnya 1 ya. Sudah ikhlas dari nah. Panjangan. Oke. Okay. Ya. Display. Kemudian juga kita bisa run juga ya. Kita lihat hasilnya. Bukan juga sudah dapat hasilnya ya, tanah ini ada 2 ya, 1 sama 9. Nah, ini ya. Dan kita juga lakukan klasifikasi. Lihat sini yang ini untuk plat lagi juga demikian. Radiusnya kita cari ya. Lihat, tahan terbuka ini skornya 2,
Hujan rendah 3 ya. Semak 9 ya, kemudian kebun adalah 2, ladang 5. Oke. Okay. Sini kita ke kelas juga. Nih, cukuplah. Oke. Okay. Oke. Kita juga bisa run. Sekian. Jadi kita sudah melakukan run, ya. Kita sudah dapatkan di sini juga. Sorry, di sini juga tadi belum dianu ya, belum di display. Nah, itu display. Kita bisa, ya. Kelas tuplah sini, ya. Lihat. Kan value-nya ya. Ya. Kita akan menghasilkan ya, itu juga kita mendapatkan ya nilai dari 2 sampai 9 ya. Nah, ini sudah tes sudah selesai pada tahapan klasifikasi. Maka yang terakhir kita melakukan overlay ya. Overlay di sini ada, nah sini overlay. Jadi kita menggunakan weighted sum. Kita tarik saja di sini. Nah, dapatkan hasilnya. Tinggal koneksi aja sebagai input. Cek nama filenya. Ya, nah ini input rasternya sudah ada 1 2 3 4 5 6, nah, outputnya ya. Jadi sini wait. Ya, dari 2 misalnya gitu ya. Nah, sepernamnya di sini karena kita menggunakan bobot yang sama. Ya, juga kita display. Kita coba run. Kita bisa melihat prosesnya. Ya, selesai. Jadi di sini kalau kita lihat hasilnya ya. Nah, ini dia. Berkisar dari 1,8 sampai 8,9 maksimum ya. Nah, ini kita bisa display dengan gradasi misalnya. Demikian yang semakin tinggi merah. Ini hasil dari modeler. Sudah selesai. Tinggal kita menentukan di sini. Ya, apakah kita mau melakukan reklasifikasi dari hasil ini supaya kita misalnya dapat 5 kelas. Ya. Bisa kita lakukan di sini. Misalnya di sini tambahkan lagi kalau melakukan reklas.
Sekali lagi. Ya. Ini misalnya hasilnya, kemudian sini ya. Wait. Hanya 5 kelas. Kita reklasifikasi menjadi 3 kelas juga bisa dengan misalnya equal interval 3 kelas atau 5 kelas ya. Nah, seperti ini tambahkan dari mulai yang terkecil sampai terbesar jadi 5 kelas, namanya fire 5 kelas. Misalnya di sini menggunakan weight equal ya. Ini bisa kita aran juga. Kita sudah ini kita sudah dapatkan 5 kelas ya. Prefer kelasnya seperti apa, nah seperti ini jadi kelas kelas ya. Tinggal Anda memberikan nama. Nama kembali. Dari sini buka nya ya. Kita tambahkan. Saya tambahkan kategori dengan teks. Tinggal tambahkan ini misalnya yang value-nya 1 kita sebut misalnya sini tidak rentan. Supaya nggak capek sih komputernya, matiin saya dulu sini. Ini yang 2 kita perhatikan kanan rendah. Ya, sudah dapat begini. Kita juga bisa ya, ini mengganti dengan kategorinya. Ini sedang, rendah, tidak rentan. Ya. Oke. Okay.
Saya kira itu, ya. Saya kira demikian. Jadi selalu exercise. Nanti kalau Anda ingin menghitung luasnya, tinggal convert saja. Ya, tinggal raster menjadi vektor, ya. Saya kira demikian. Ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Contoh dari penyusunan model builder. Sangat praktis, ya, memudahkan pekerjaan. Dan kalau ada kekeliruan, kita cepat melakukan koreksi. Demikian, ya. Terima kasih. Sukses selalu. Selamat.